ini sudah ditunggu-tunggu nih tiap Selasa. Gimana dok? Ini ada tamu spesial tentunya pada hari ini, yaitu dokter Otnil dari spesialis patologi klinik ya dok ya. Tentunya ini kita akan membahas hal-hal isu-isu yang sedang tren dok. Dan tentunya penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Karena apa? Tentunya karena saking pentingnya hal ini, jadi ini akan kita siarkan dok. Ya, jadi dengan mengetahui hal ini diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pasien kita maupun pada pasien-pasien yang dalam kondisi hamil. Baik, mungkin sesuai dengan judulnya kita perkenalkan dulu narasumber kita. Silahkan dokter Otnil. Terima kasih dokter Yulia, selamat pagi. Pagi dok. Rekan-rekan sekalian yang sudah mendengarkan, perkenalkan saya dokter Otnil dari instalasi patologi klinik RSUD Dr. Mumahdi. Ya, pagi ini saya akan membawakan pentingnya pemeriksaan TORCH ya dok ya, untuk kehamilan. Ya, yang seperti kita ketahui, TORCH itu apa sih sebelumnya? Ya, itu terdiri dari beberapa singkatan dok, ternyata. T itu toxoplasmosis, O-nya itu others infection, ya itu banyak sekali. Contohnya bisa sifilis, ada hepatitis, ada HIV, varicella, dan banyak others infection-nya. Tapi yang sering kita menjadi panel pemeriksaannya itu biasanya toxoplasmosis, R-nya itu rubella, C-nya itu cytomegalovirus atau kita singkat CMV, dan H-nya itu herpes simplex. Sebenarnya pemeriksaan ini fungsinya apa sih dok gitu? Jadi kita bisa mendeteksi lebih dini ya dok ya, sehingga resiko penularan dan komplikasi infeksi pada janin itu bisa kita cegah sedini mungkin dok, gitu dok. Jadi pemeriksaan ini tujuannya apa sih kita yang kita lihat? Jadi saat tubuh ya kita terserang oleh mikroorganisme asing ya dok, seperti virus atau bakteri, maka sistem ke tubuh kita itu akan memproduksi senyawa yang disebut sebagai simpelnya itu antibodi. Antibodi kan ada IgG, IgM, IgA ya dok ya. Jadi peran antibodi itu apa sih dok gitu? Jadi perannya itu untuk melawan dan mencegah mikroorganisme tersebut menyebabkan penyakit dok. Jadi pemeriksaan TORCH yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh ketika terserang mikroorganisme penyebab penyakit infeksi tersebut gitu dok. Yang pertama mungkin toxoplasmosis ya, saya jelaskan sedikit. Ini adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit yang disebut Toxoplasma gondii. Jadi parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing yang terinfeksi dan makanan yang belum matang, dok. Jadi jika ibu hamil menderita toxoplasmosis, nah dampaknya ini janinnya dapat menyebabkan berbagai macam gangguan, dok. Contohnya ya bisa menyebabkan kerusakan organ ataupun gangguan pada matanya, gangguan pada saraf, bahkan yang terberat bisa menyebabkan kematian kongenital atau abortus dok. Oh berarti ini ya dok ya, benar-benar perlu perhatian khusus perlu ya perhatian dok. Perhatian ya? Khusus dok, mungkin kadang kita menganggap ternyata kalau kita mau hamil itu memang perlu persiapannya ya, memang perlu kita persiapkan ya dok ya, jangan sampai setelah hamil kita baru ngeh, oh ternyata saya baru menderita ini gitu. Kalau dari saya sebaiknya pemeriksaan ini bagusnya gimana, sebelum hamil kita cek dulu, jadi kita mendeteksi lebih dini ya dok ya, kalaupun memang terinfeksi nanti bisa monggo bisa diterapi dengan biasanya dengan klinisi ya dok ya. Jadi sebelum hamil itu kita rencanakan dulu gitu dok. Terus bagaimana pencegahannya untuk toxoplasma? Jadi kita ya standar ya dok ya, cuci tangan sebelum makan, kita hindari makanan-makanan yang setengah matang ya, lalu sayur dan buah-buahan itu harus dicuci dengan bersih, peralatan masak juga harus juga untuk peralatan masak, peralatan makan itu juga harus kita cuci dengan bersih. Juga untuk wanita hamil yang masih ingin main-main ke kebun ya juga harus pakai sarung tangan gitu, karena kan ini penularannya orofekal ya, jadi dari tangan kita masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kemudian yang kedua ya untuk rubella ya dok ya. Jadi untuk rubella ini saya jelaskan sedikit, penularannya terjadi secara kontak langsung dari sekret nasofaring ya dok. Jadi selama kehamilan virus ini menjadi penyebab langsung kematian janin, dan bahkan yang paling penting bisa menyebabkan malformasi kongenital berat ya dok ya. Jadi bila pada ibu hamil terjadi pada ibu hamil, maka dapat menyebabkan janin yang terlahir dengan
salah satunya kelainan jantung, bisa menyebabkan tuli, bisa menyebabkan gangguan penglihatan, bisa menyebabkan keterlambatan pertumbuhan, kemudian juga bisa menyebabkan gangguan saraf pusat. Kemudian jadi sama beratnya ya dok ya, sama beratnya ya dok ya, dengan tokso. Betul. Kemudian yang ketiga ini CMV ya dok ya, ya atau kita bisa sebut cytomegalovirus. Kalau CMV ini penularannya terjadi bisa terjadi secara horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal itu secara droplet infection melalui kontak air ludah. Kalau yang vertikal itu terjadi secara transplant venta. Kemudian untuk CMV ini merupakan jenis virus yang umumnya menyerang pada orang dewasa dan jarang menyebabkan gangguan pada kesehatan jarang menyebabkan gangguan kesehatan yang serius ya dok ya. Namun pada janin dan bayi baru lahir dok, virus itu dapat menyebabkan juga berbahaya juga dok. Bisa menyebabkan tuli, gangguan penglihatan gitu ya, pneumonia atau bahkan keterlambatan pertumbuhan dok. Untuk CMV ini. Kemudian yang terakhir ini ya, untuk herpes simplex virus. Mungkin herpes ini udah banyak yang sering dengar ya dok ya. Ini adalah virus yang menyebabkan penyakit herpes baik oral maupun genital pada orang dewasa dok. Jadi bayi ini dapat tertular virus herpes dari ibunya selama proses persalinan dok, terutama jika ibunya menderita herpes genital. Oh iya dok. Jadi ini sebenarnya yang torch itu tuh sebenarnya penyakit-penyakit infeksi ya dok ya? Penyakit infeksi dok. Singkatan dari semua baik, penyakit baik infeksi dari parasit ya, maupun virus ya dok ya. Iya betul. Jadi betul. Memang bisa menyebabkan kelainan-kelainan kongenital bahkan yang terberatnya yaitu bisa menyebabkan kematian janin dok. Oh iya. Jadi memang sengaja nih dok kita siarkan dok dan kita ulas ya dok. Tapi tentunya di segmen ini kita tidak mengulas semuanya ya dok. Karena kita ingin mengulas sebagaimana kapan sih kita perlu periksa pertama ya dok. Kemudian mungkin kira-kira ini ditanggung apa enggak. Kemudian setelah itu nanti mungkin akan sedikit dibahas dok. Kalau mau periksa itu di mana? Ya mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya dok, sobat kita, sobat Muwardi yang sudah bergabung nih dok. Ini sobat-sobat setia dok yang mengikuti kita di Instagram maupun di Facebook. Sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan nih dok, bisa dijelaskan nggak sih dok? Sebenarnya torch ini banyak nggak sih dok kejadiannya di apa di Indonesia, terutama mungkin di Solo ya dok? Kalau secara jumlah ya dok ya mungkin ya cukup banyak ya dok ya untuk kejadian torch ini ya. Jadi kadang-kadang kita perlu menumbuhkan kesadaran ya kepada masyarakat pentingnya pemeriksaan torch ini. Jadi jangan sampai pada saat udah hamil ternyata pada saat diperiksa dengan nanti dokter kandungan, oh menemukan kok ada kelainan pada ada janinnya begini, baru ditelusuri ternyata memang ada salah satunya infeksi dari torch ini. Menurut saya sangat penting ya pemeriksaan screening torch ini di awal sebelum kehamilan dok. Jadi kita mempersiapkan sebelum kita hamil, kita pastikan tubuh kita sehat dulu dok. Jadi menurut saya akan lebih mudah ya kita obati sebelum kita hamil. Jadi pada saat sudah ada janin, ya itu akan lebih ekstra lah nanti untuk klinisi memberikan terapi itu gitu dok. Jadi lebih sulit ya dok ya, lebih complicated. Akan lebih complicated dan kita agak deg-deg ya dok ya, yang namanya janin, calon anak kita gitu ya. Ya itulah dok. Iya betul dokter Otmil. Jadi memang untuk yang pasien-pasien terutama yang mungkin lagi program hamil ya dok, ataupun mungkin sedang hamil, mungkin yang belum pernah cek torch atau screening, mungkin ada baiknya ya dok untuk mengecek pemeriksaan ini ya dok ya. Mungkin kita akan menyapa beberapa pertanyaan dok yang ada di Instagram dulu ya dokter Otmil. Ini dari Digi Muk Solo. Dok izin bertanya, kalau mau tes ada syarat harus puasa dulu tidak dok? Nah, terima kasih pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ini bagaimana dok? Persiapannya jadi, berarti dok? Untuk persiapan pemeriksaan torch ini, kita tidak usah puasa ya dok ya. Jadi anytime kita bisa periksa. Seperti prosesnya pada saat kita mau
melakukan pemeriksaan darah biasa, pengambilan darah vena biasa, prosedurnya juga biasa. Jadi tidak perlu puasa ya untuk ini. Anytime kita bisa. Iya. Berarti nggak ada persiapan ya dok? Nggak ada persiapan. Bisa kalau datang gitu bisa aja kapan ya pun dok? Kita bisa. Ini nanti kalau puasa sekalian cek gula darah kali ya dok? Nah, kalau misalnya mau cek gula darah, puasa, terus lipid profile, mungkin sisa nih dok ya. Iya, jadi sekalian ditusuknya dok. Sakitnya ya dok. Iya, jadi yang jadi ada beberapa pemeriksaan yang perlu persiapan. Betul. Tapi khusus torch ini nggak perlu ya dok, iya, ya dok. Bisa langsung datang. Bisa langsung dok. Nah, apa di Muardi ini ada fasilitas pemeriksaan torch ini dok? Ya, kalau dari Muardi kita ada dok. Untuk torch ini kita kita melakukan juga untuk laboratorium PK kita dok. Oke. Apa pemeriksaan torch ini dia harus tes satu-satu? Misalnya saya mau tokso saja atau misalnya mau semua gitu, bagaimana dok? Bisa ya dok? Jadi kalau di sini nanti dari klinisi bisa memilih itemnya dok, mau yang toksonya aja bisa, mau CMV-nya aja bisa gitu dok. Jadi tergantung dari klinisinya dok. Oh iya. Okay. Kalau pasien sendiri gitu, misalnya datang gitu, saya mau cek torch gitu, boleh dok? Bisa dok. Bisa ya? Bisa. Oh iya. Jadi bebas ya dok ya? Bebas. Bisa, tapi memang karena harganya gimana dok nih? Jadi untuk range harga ya dimulai dari harga 200.000 sekian sampai ada juga beberapa yang sampai 500.000 untuk tergantung item yang nanti dipilih ya dok ya. Mungkin untuk detailnya bisa ke laboratorium PK, akan kita bisa lihat list-list harganya ya dok ya. Betul, yang jelas harga kita cukup bersaing lah dok. Iya dok. Jadi memang untuk pemeriksaan ini sudah di cover BPJS atau belum dok? Kalau untuk BPJS belum di cover dok, sayangnya dok. Jadi dok. belum di cover nih. Belum di cover dok untuk saat ini. Jadi kalau belum di cover, memang harganya juga ya lumayan, lumayan. Yeah. Jadi memang sebaiknya berkonsultasi ke dokter dulu. Betul. Jika memang ada keluhan, kemudian memang mau screening, betul, ingin persiapan kehamilan, yeah, ya nanti ada hasil mungkin bisa dikonsultasikan ya dok. Betul. Ya karena harganya juga cukup cukup lumayan, jadi sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter. Iya dok. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok dari bunda, bundanya Afina Fiza. Terima kasih pertanyaannya. Dok, saya pernah terkena tokso, padahal tidak pelihara binatang apapun. Katanya karena suka makan lalapan. Apakah betul, dok? Iya. Terima kasih dari bundanya... Afina Fiza. Panjang sekali. Fiza, bundanya Fiza. Afina Fiza. Jadi, karena suka makan lalapan, apakah betul? Iya. Apabila lalapan itu tidak dicuci dengan bersih ya, dok, ya. Seperti yang kita ketahui, tokso itu kan berasal dari kotoran hewan ya, salah satunya kucing ya dok ya. Kita nggak tahu kapan kontak dengan lalapan itu dari kotoran kucing itu dok. Jadi ya itulah pada saat yang tadi saya sampaikan di awal, untuk wanita hamil sebaiknya jangan makan makanan yang tidak dimasak dengan baik lah, itu untuk menghindari terinfeksi ini. Jadi tidak hanya kita mempersiapkan di awal kehamilan kita tidak makan itu, maupun pada saat kita misalnya pas juga hamil pun kita juga menjaga untuk makanan-makanan yang tidak dimasak dengan baik. Menurut saya sebaiknya jangan dulu dok, untuk menghindari itu. Iya, jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan ya dok, makanan-makanan yang mentah ya, itu kita harus setidaknya aware atau hati-hati ya dok ya, untuk pasien-pasien yang mungkin lagi program hamil atau mungkin sedang hamil ya dok. Betul. Selain lalapan mungkin dok, sate boleh dok? Satenya itu kadang-kadang, nah kalau yang bakarnya bagus sih nggak apa-apa ya dok ya, tapi kadang-kadang kan ada bagian-bagian yang tidak terbakar dengan baik ya. Menurut saya itu sebaiknya ada resiko juga sih dok untuk sate. Kadang-kadang kan ada di sisi yang kurang matang atau gimana, itu tetap menimbulkan ada potensi. Tetap masih ada kemungkinan. Betul, ya dok, dok. Ya. Kalau sushi dok? Nah itu lebih-lebih. Dua enak-enak semua. Enak ya, ya dok ya. Jadi biasanya agak-agak ditahan ya dok. Yang suka pecel lele gimana? Ada lalapannya. Nah biasanya pecel lelenya aja dok. Oh, jadi nggak pakai lalapan. Iya. Jadi tetap kita perlu menjaga kebersihan makanan ya dok ya. Jadi kira-kira kok belum
matang atau setengah matang, kemudian belum dicuci bersih, betul, harus hati-hati tetap, betul, ya dok. Ya begitu jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini dari Bunda Atta Azahra. Dok, pemeriksaan ini kan cukup mahal. Kira-kira apa faktor resiko yang harus disadari oleh wanita sehingga perlu periksa ini? Baik. Jadi faktor resiko yang harus disadari jelas ini untuk anak yang nanti akan dilahirkan oleh bunda ya. Karena infeksi TORCH ini kadang-kadang pada ibunya itu suka asimptomatis ya dok, jadi nggak ada gejala. Ibunya ya rasanya sehat-sehat aja, tapi ternyata terinfeksi dari salah satu TORCH ini gitu loh dok. Dan kita harus pikirkan faktor resikonya kalau kita nggak cek dulu sebelum kita hamil untuk pemisahan TORCH ini, itu akan berdampak besar terhadap anak yang nanti akan dilahirkan dok. Jadi itu sangat-sangat menurut saya penting sekali ya dok ya. Jadi walaupun ini hanya screening awal, misalnya dia ada yang positif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain, ini cukup sangat membantu ya dok ya. Jadi untuk deteksi dini, misalnya salah satu ada yang terinfeksi dengan toxo atau gimana, bisa segera dari teman-teman klinisi untuk mengambil tindakan terapi gitu dok. Ya jadi mungkin sedikit saya tambahkan ya dok, mungkin faktor-faktor resiko yang apa ya, kira-kira mungkin ibu atau mungkin pasien yang sebelumnya punya penyakit lain, misalnya menggunakan pasien-pasien autoimun yang mungkin sebelumnya pakai obat-obatan steroid, kemudian penderita hepatitis atau mungkin pasien DM juga termasuk dok, karena sistem imunnya kan turun, kemudian pasien-pasien HIV itu juga pasien-pasien yang punya penyakit-penyakit kira-kira komorbid yang menurunkan faktor imunnya, itu termasuk dalam faktor resiko tinggi untuk terkena atau tertular dengan penyakit TORCH ini. Ya jadi kira-kira kalau misalnya punya riwayat seperti itu, sebaiknya persiapan dulu kalau memang mau menjalani program kehamilan atau sedang hamil. Betul dok. Jadi lebih jauh lebih waspada dibanding yang sehat. Iya. Gitu. Karena yang sehat juga tadi seperti kata dokter, tetap harus warning ya dok. Betul. Ya. Apalagi yang sebelumnya sudah punya riwayat penyakit lain. Iya. Gitu. Nah mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih nih pertanyaannya Bunda Atta Zahra. Ini dari Sera Anhamas. Dok, apakah kalau sudah hamil boleh periksa ini atau sebelum hamil? Hasilnya apa bisa langsung diketahui dan berapa lama? Ini teknisnya gimana dok? Baik, jadi kalau pemeriksaan ini jadi bisa keduanya ya. Jadi pada saat hamil maupun saat hamil kita periksa. Jadi kenapa saat hamil itu kita juga kadang diperiksa ini? Jadi nanti biasanya kan pada saat hamil itu kan akan ada pemeriksaan baik dari dokter obgyn maupun dari ibu bidan. Jadi kalau bila dari klinisi menemukan kecurigaan ke arah infeksi salah satu dari TORCH ini, itu bisa nggak? Bisa. Jadi pada saat hamil pun dicek kembali. Jadi nggak hanya pas sebelum hamil kita udah cek, ya udah habis itu kita tidak cek lagi. Tapi tetap ada maksud kita perilaku yang beresiko ya dok, kayak makan lalapan segala yang itu kan tetap ya pada saat hamil pun bisa terkena juga gitu loh. Jadi tetap bisa gitu kalau ini. Jadi hasilnya itu apa bisa langsung diketahui? Saya rasa ini tidak lama ya dok ya. Jadi nggak sampai berhari-hari, di hari itu pun kita bisa langsung mendapat hasilnya. Jadi kalau misalnya cek hari ini bisa keluar hari ini bisa, ya dok, dok. Ya. Jadi nggak lama ya, nggak perlu sampai berminggu-minggu gitu ya dok. Dan fasilitasnya kan ada di sini ya dok, ada, jadi nggak perlu dikirim ke ini sampai ke Jakarta atau sampai ke mana, nggak perlu ya dok ya. Jadi itu jawabannya. Kemudian ini nih ada pertanyaan, wah sepertinya banyak pertanyaan nih dok. Ini menarik karena memang sudah kebetulan ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu menandakan kalau ternyata yang mengikuti ini sudah mulai aware tentang kesehatan dok. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sangat aplikatif sekali. Baik, ini dari V22. Dok, kalau kita tes mandiri ke laborat, kemudian hasilnya kita konsulkan untuk berobat ke dokter spesialis, apa nih dok? Gitu. Mungkin sudah dapat hasil, kemudian kita harus kemana nih dok? Baik, jadi kalau sudah dapat hasil, jadi saya kembalikan lagi ini kalau memang beliau dia sedang program untuk hamil atau gimana, itu bisa konsultasi ke dokter kandungan ya dok ya, dokter obgyn gitu ya, untuk sebelumnya untuk dikonsulkan hasilnya gitu. Biasanya sih
untuk itu bisa ke situ sih, Dok. Ya. Jadi kalau memang sedang program hamil atau misalnya sedang hamil, jadi hamil, bisa ke dokter kandungan yang pertama ya, Dok ya. Apakah nanti harus dicek bagaimana nanti evaluasinya ya, penyakit ini masih terinfeksi atau tidak gitu ya, Dok. Tapi kalau misalnya mungkin kalau tidak hamil atau misalnya dalam kondisi biasa tapi cek ada hasil, bisa ke dokter spesialis penyakit dalam juga, bisa, Dok. Terutama ke bagian tropik infeksi, kalau kita punya seperti itu. Itu bisa menangani pasien-pasien dengan terinfeksi TORCH juga, Dok. Gitu. Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan penting ya, Dok ya. Kadang suka bingung, Dok. Jadi kalau udah cek gitu, terus saya harus konsul kemana gitu kan. Karena kita banyak ya, Dok, dokternya ya, subnya banyak. Jadi bingung kadang pasien. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, atau mungkin kita beralih dulu ya, Dok, ke ini dari Facebook nih, Dok, dari Ilham Ramadan. Assalamualaikum, Dok. Kalau positif hepatitis B sedang hamil, tindakan apa yang harus dilakukan? Apa ada vaksin khusus atau penanganan khusus? Makasih, Dok. Silahkan, Dok. Oh, di bawahnya ada lagi. Dok, di tahun 2013 saya pernah positif hepatitis B. Kalau misalnya saya ingin hamil lagi, apakah ada resiko yang berbahaya, Dok? Silahkan, Dok. Baik, jadi kalau ini lebih ke arah untuk sebenarnya porsinya porsi untuk ke klinisi ya, Dok ya. Jadi tindakan sedang sakit hepatitis B, bagaimana kalau untuk hamilnya ya, Dok ya? Mungkin secara detail porsinya nanti bisa dijawab oleh dari teman sejawat dari dokter. Ya. Kandungan ya, Dok ya, kalau untuk pertanyaan ini. Jadi kalau dari sisi kami memang kita fungsi kita adalah untuk men-screening ya untuk kondisi seseorang yang terinfeksi itu, Dok. Jadi kami kembalikan lagi kalau untuk vaksin hepatitis emang ada ya, Dok ya? Untuk vaksin ada ya, Dok ya? Ada. Jadi ada, Dok. Vaksin itu tapi bukan orang yang sudah positif ya, Dok ya. Jadi sebelum kena hepatitis ya kita harus vaksin dulu. Itu jelas ada. Kalau hepatitis B, vaksinnya ada. Kalau untuk penanganan nanti saya kembalikan apabila pasien sedang hamil, itu kembali nanti mungkin dari teman-teman dokter Opcin yang lebih ininya, yang lebih tahu detailnya, Dok. Iya, jadi ini tadi dari Ilham ya, dari Ilham Ramadan. Jadi ini memang kondisi khusus ya, Dok. Jadi pasien dengan riwayat penyakit sebelumnya sudah punya apa, misalnya hepatitis B, terus masih boleh hamil apa tidak, ini memang ini pertanyaan yang spesifik. Jadi sebenarnya kalau secara alamiah itu kita tidak bisa melarang ya, wanita hamil itu adalah hak asasi manusia untuk hamil, dan itu tidak bisa dicegah ya. Misalnya kita cegah juga buktinya hamil lagi kan juga kita tidak bisa. Tapi memang pada pasien-pasien kondisi khusus ini betul-betul dipersiapkan jika ingin hamil lagi. Jadi perlu diketahui kondisinya dia saat itu seperti apa. Betul. Apakah hepatitis B yang biasa atau sudah ada komplikasi ke arah sirosis atau mananya. Itu perlu dokter ahli yang untuk menilai pasien ini layak atau aman dalam untuk hamil lagi atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin itu jawabannya ya, Bu. Jadi kalau boleh sebenarnya kita tidak pernah melarang ya, tapi memang harus dilihat kondisinya saat itu seperti apa, apakah aman atau tidak, apakah perlu pengawasan ketat atau tidak. Mungkin seperti itu jawabannya. Ya, ini dari Ibu Wina Asri. Assalamualaikum Dr. Otmil dan Dr. Yulia. Saya penyintas autoimun dengan SLE, Sjögren Syndrome, RA-HNP, spondilosis colitis IBD. Apakah virus toxo ini hanya bermanifest pada ibu hamil saja, Dok? Apa ada kemungkinan virus toxo ini bermanifest pada penyintas autoimun dan apakah gejala khasnya, Dok? Maaf baru menyimak. Silahkan, Dokter. Iya. Jadi kalau bermanifest hanya pada ibu hamil saja jelas tidak ya, Dok ya. Pada orang biasa kita juga ada beberapa manifestnya. Jadi mungkin yang di sini bisa saya paparkan tadi yang sudah dijelaskan ya, Dok. Memang ada beberapa yang asimptomatis, ada beberapa juga yang menimbulkan gejala ya, Dok. Ya mungkin dia bisa demam salah satunya. Itu kan salah satu tanda yang kita mesti selalu, oh kita terinfeksi salah satu demam gitu. Tapi nggak selalu demam ya toxo gitu. Salah satunya yang biasanya itu salah satunya sih itu sih, Dok. Jadi segitu sih untuk penyintas autoimun ya jelas bisa ya. Gitu, Dok. Jadi orang biasa aja bisa ya, Dok? Bisa, Dok.
sangat sangat bisa untuk orang yang biasa tanpa ada riwayat penyakit apapun, apalagi maksudnya sudah punya riwayat penyakit tertentu yang mungkin dalam pengobatan lama itu kita juga perlu hati-hati dan perlu mungkin sesekali screening ya dokter. Sekali kita screening. Jika atau misalnya ada keluhan bisa langsung kontrol ke dokter yang biasanya apa menangani pasien tersebut. Nah, ini banyak sekali nih. Nah, ini kalau ini dari Instagram lagi nih, Dok. Dari Dua One, Dok, kalau tes torch di RS Muadi, alurnya bagaimana, Dok? Daftarnya di Cendana atau di Wijaya Kusuma? Iya. Silakan, Dok. Baik. Untuk keduanya ini bisa ya, Dok, ya, untuk di Cendana maupun di Wijaya Kusuma, baik dari via poli ya, poli-poli baik mau poli penyakit dalam, baik poli kandungan, nanti dari klinisi yang meminta untuk pemeriksaan itu juga bisa, Dok. Apapun kalau mau langsung ke lab kita di patologi klinik itu juga bisa untuk langsung kita mau periksa torch itu nanti ada alurnya di situ nanti akan dijelaskan gitu. Oh, jadi bisa ya, Dok, bisa, ya? Bisa, Dok. Apa jadi, maksudnya langsung ke bagian ininya customer service-nya atau kita harus bawa kayak blankonya gitu, mungkin, Dok? Jadi secara pendaftaran nanti dari pendaftaran itu dijelaskan kita mau kemana gitu, Dok. Kalau mau langsung ke lab ya bisa langsung diarahkan untuk pemeriksaan ke laboratorium gitu. Jadi bisa semuanya ya, Dok, ya. Bisa, Dok. Tetap semuanya bisa. Jadi apalagi dengan unggulan kita sekarang lab terpadu ya. Jadi kita akan mempermudah dari pasien. Jadi itu letaknya di depan. Jadi lab diagnostik namanya pelayanan diagnostik terpadu. Oh, gitu. Jadi pelayanan diagnostik terpadu itu terdiri dari salah satunya kita, lab patologi klinik. Selain ada radiologi, ada mikrobiologi, ada patologi anatomi gitu. Nah, salah satunya kita. Jadi di sini kita mempermudah pasien yang ingin memeriksakan dirinya, jadi bisa dipilih di sana mau pelayanannya mau apa. Mau salah satunya, oh saya mau cek torch, bisa nggak di depan itu yang diagnostik terpadu, bisa. Oh gitu. Jadi lebih mudah, tinggal pasien duduk, nanti bayarnya juga mudah, bisa. Sekarang itu kita mengembangkan inovasi, jadi mempermudah pasien, jadi nggak usah mau bayarnya nggak usah cash, Dok, mau ini bisa sekarang itu. Jadi gitu. Semua jadi, bisa ya, Dok? Tinggal duduk, kita layani, tinggal tunggu jadi gitu. Jadi diagnostik terpadu kita yang kita lagi kembangkan saat ini yaitu, Dok, mempermudah pasien. Jadi pasien nggak usah warawiri ke sana ke sini. Jadi di situ nanti kita layani bahkan samplingnya pun di tempat diagnostik terpadu itu, Dok. Jadi mempermudah. Ya, berarti pasien tinggal datang, ambil darah bayar, jadi. Dan ya, hasilnya itu nanti ya akan kita ini inovasi kita nanti akan bisa via email juga, Dok. Oh, ya. Itu yang apa membantu sekali itu, Dok. Ya, kadang kita jadi nggak repot-repot fisik ya, Dok, ya. Nggak usah ngeprint lagi gitu ya. Nanti kan betul, Dok. Gitu. Jadi nanti hasilnya bisa berupa email ya, Dok, ya, atau mungkin SMS, Dok. Kalau atau SMS, WA. Ya, bisa kita mungkin ini nanti bisa dikembangkan atau diusulkan ya, Dok, mungkin jadi ada udah pasien, paperless ya yang kita iya mungkin ada beberapa pasien yang tidak punya email kan, Dok, jadi bisa mungkin pakai WA atau misalnya pakai SMS gitu ya. Jadi wah ini makin maju nih ya, Dok, RSUD Muadi ya, Dok, jadi mempermudah pasien untuk pelayanannya. Iya, iya, terima kasih nih penjelasannya. Nah, ini dari Facebook dulu kayaknya, Dok, ya. Dari Tria Latifah Rohasanah, Dok, saya pas anak pertama dilahirkan dengan kelainan jantung bawaan awamnya, jantung bocor. Apa ini karena torch, Dok? Dan torch itu berasal dari faktor apa? Oh ya, mungkin sedikit diulang sih, Dok. Iya, baik. Bagaimana untuk torch menyebabkan kelainan jantung, bisa nggak bisa ya, Dok, ya? Salah satunya itu. Jadi sebenarnya torch itu berasal dari faktor apa ya yang tadi saya paparkan. Torch itu bisa salah satunya bisa itu dari parasit maupun virus ya, Dok, ya. Dari sekian yang tadi saya paparkan gitu, ya ada yang bisa menyebabkan kelainan jantung, nggak bisa gitu, Dok. Jadi bisa virus maupun parasit. Ya, jadi torch itu singkatan aja sih, singkatan ya, Dok. Aja. Singkatan dari beberapa penyakit infeksi yang biasanya kita sering screening ya, Dok, untuk pasien-pasien hamil seperti itu. Ah, terima kasih pertanyaannya. Kita balik lagi nih, Dok, di Instagram dari Pandu Wirayuda 77. Pagi, Dokter. Dok, istri saya 5 tahun lalu IgG dan IgM toksok positif semua. Alhamdulillah anak pertama lahir sehat. Saat ini sedang hamil anak kedua. Apakah perlu periksa lagi? Nah, ini juga sering nih, Dok, ditanyakan oleh pasien-pasien. Baik. Apakah perlu periksa lagi?
Boleh, pemeriksaan ulang. Jadi kan kita tidak tahu ya kapan kita apakah jadi melalui pemeriksaan ini kita bisa mengetahui kita terinfeksi ini terinfeksi pada waktu yang memang yang lampau maupun pada waktu fase akut. Jadi nanti dari IgG, IgM itu bisa kita interpretasikan ya dok ya. Jadi kalau memang dari klinisi jadi okay, ini infeksinya infeksi akut, perlu tindakan, perlu terapis demikian. Jadi apa perlu periksa lagi? Sebaiknya ya periksa lagi ya nggak apa-apa gitu. Ya. Karena udah lama juga ya dok ya, 5 tahun ya dok. Sedangkan kan ya yang kita ketahui ya memang suka makan lalapan segala macam itu tetap menimbulkan resiko ya dok ya, tetap ada resiko tertular. Ya kayaknya kalau orang Indonesia pasti sayur lah ya dok, ya, terutama lalapan itu kan sudah hal yang biasa ya. Jadi ini kan baru tokso ya yang dicek ya, saya lihat ini kan. Ya, tokso itu kan bisa panel-panel lain, jadi nggak hanya tokso aja sih dok ininya. Mungkin nih kadang pasien tanya nih dok, IgG IgM itu apa ya dok? Baik, IgG IgM itu kan jadi kalau IgG itu kan antibody imunoglobulin. IgG itu yang timbul pada fase yang kronik ya dok ya, biasanya dia timbul itu di fase di 1-2 minggu dia baru keluar IgG. Sedangkan IgM itu di fase akut, biasanya keluar itu di hari kelima setelah infeksi primer dok untuk itu. Jadi untuk menandakan kapan terjadinya infeksi ini. Nah ini nanti pengetahuan ya dok ya, setidaknya karena sekarang pasien itu sangat kritis dok. Betul. Jadi pasti dia akan membaca hasil labnya sendiri, kemudian akan menanyakan maksudnya apa ya dok, ada bintang-bintangnya ini, bintang gitu. Kejora atau bintang. Betul. Jadi kalau membaca hasil lab sebaiknya saya sarankan dengan berkonsultasi dengan klinisi ya dari para dokter. Jadi tidak salah interpretasi nanti dok. Kadang googling-googling nantinya malah jadinya lo kok aku begini-begini gitu. Karena untuk tos ini tidak semudah. Jadi akan ada pendapat dari klinisi untuk menentukan langkah selanjutnya itu harus bagaimana gitu dok. Jadi biar pasien itu nggak panik dulu dok begitu melihat hasil dari ini. Gitu dok. Jadi memang apa yang tertera itu mungkin yang harus ke dokternya karena kesimpulannya apa gitu ya dok ya. Jadi dok. Ini mungkin ada bintang tapi kesimpulannya sehat apa sakit itu sebaiknya sama dokter ya dok ya. Apakah memang dia lagi terinfeksi ataukah memang ini sudah infeksi lampau yang sudah menjadi dia sudah mempunyai apa ya dok ya, jadi kekebalan terhadap infeksi itu antibodinya gitu dok. Kadang mungkin ada bintang tapi tidak perlu minum obat. Betul. Kan bisa ya dok ya. Jadi memang lebih baik konsultasi sama dokter berarti biar tidak galau. Betul. Istilah orang awamnya. Jadi dok, ini dari Instagram lagi ya dok, ini dari Mirol Grace Cake. Dok, kalau hasilnya untuk rubella IgG positif dan IgM negatif, apakah artinya virus tidak aktif lagi? Kalau mau hamil lagi, apa saya harus periksa? Ya mungkin serupa lah dok sama yang tadi. Baik, jadi IgM itu kan untuk melihat apakah infeksi itu terjadi pada masa akut atau tidak ya dok ya. Jadi untuk bila IgG yang positif, sebaiknya kita lanjutkan apa? Dengan IgG avidity ya dok ya. IgG avidity, jadi IgG avidity itu mungkin sekilas bisa saya paparkan. Jadi untuk IgG avidity itu menggambarkan kemampuan pengikatan antibodi dalam serum dengan antigen yang sesuai ya dok ya. Jadi melalui pemeriksaan itu kita bisa lihat infeksinya ini memang fasenya pada yang baru aja maupun ataupun yang sudah lalu. Itu bisa nilai itu dok. Itu diambilnya dari mana dok kalau avidity itu dok? Tetap sama dok, darah vena. Ya? Jadi memang ada panel lagi yang kita tambahkan untuk pemeriksaan lanjutan. Kalau dari bagian lain kayak dari urin, kemudian itu dari... mungkin yang lanjutannya nantinya ya dok ya. Kalau ini kita yang untuk yang deteksi antibodinya sih dok. Mungkin ada lanjutannya nanti dengan metode PCR segala macam itu ya dok. Itu mungkin lanjutannya nanti. Tapi bisa dimuardi ya dok ya untuk kalau lanjutannya itu masih kita belum begitu banyak sih dok ya. Tapi ya tetap. Kadang ada sih dok gitu, memang belum banyak sih dok, yang banyak ini baru touch-nya ini sih baru dok. Baru touch-nya ini. Jadi memang ini pemeriksaan-pemeriksaan yang sebenarnya
harus dilakukan ya dok ya, karena memang kita negaranya kan saya rasa endemis ya dok ya. Jadi setidaknya untuk screening di awal paling nggak sekali ya dok ya. Itu diperlukan untuk terutama para wanita karena ada kemungkinan untuk hamil dan melahirkan gitu. Nah ini lagi dari Facebook lagi ya dok ya. Nah ini dari Ibu Wina. Maaf dok, izin bertanya lagi, kalau ada kelainan pada golongan darah, misal saya dengan resus yang langka dan almarhum ayah saya punya riwayat hepatitis B, apa itu punya faktor resiko buat saya yang dengan autoimun terpapar virus torch ini dok? Silahkan dokter. Jadi faktor resiko untuk terpaparnya virus torch ini tergantung dari yang tadi saya paparkan, bagaimana virus torch ini bisa menginfeksi kita ya dok ya. Untuk toxo, bagaimana perilaku itu. Jadi kalau kita ada perilaku yang makan makanan yang tidak di tadi sudah saya sebutkan, itu bisa menimbulkan tetap terinfeksi toks itu bisa gitu dok, maupun yang lainnya dok ya, baik rubella, baik dari CMV maupun dari herpes, itu terjadi tergantung bagaimana si virus maupun si parasit itu menginfeksi dok, jadi tetap ada resiko ya bisa dok lapar itu. Iya. Jadi kembali ke perilaku dari si pasien kembali ya dok ya ininya. Ya gimana? Karena namanya juga penyakit menular ya dok. Penyakit menular gitu loh. Jadi memang sesuatu yang kira-kira akan menularkan ke diri kita ya memang harus dijaga dan dicegah ya betul, dok. Betul. Kira-kira ini bisa menular antar orang juga gitu? Kalau yang tadi beberapa kan yang untuk si kayak virus ya dok ya, untuk yang virus kalau torch itu kan kita melalui makanan ya tadi ya, orofekal ya, tangan yang kita nggak cuci dengan bersih ya. Kalau dari rubella kan bisa dari sekret nasofaring gitu kan, seperti dari kita ngomong gitu ya bisa gitu ya, kayak CMV, droplet itu juga bisa gitu. Kalau herpes itu kan melalui kontak langsung dengan yang ada di lesinya itu begitu. Berarti dok, juga tetap harus hati-hati ya dok, harus ya kalau dok, misalnya kita bersinggungan dengan orang yang terinfeksi juga ya dok ya. Makanya kita pakai masker gini ya cukup bagus ya dok ya. Iya betul dok. Nah apalagi makanya kenapa kita segmennya adalah ibu hamil ya dok. Betul. Jadi jelas-jelas ini akan bersinggungan antara ibu dan bayi. Iya dok. Ya jadi kemungkinan akan jelas-jelas akan bisa lebih resiko untuk bayinya jelas lebih besar ya dok ya. Betul. Nah jadi ini makanya harus warning. Yang dampak terbesar memang terhadap bayi ya ini ya untuk si torch ini ya. Iya. Harus waspada. Ya, betul. Betul dok. Nah ini dari pertanyaan lagi nih dok, mungkin lanjutannya ya dari Instagram. Dok, apakah kalau periksa harus IgG dan IgM semua atau yang penting IgM saja? Hey, jadi untuk periksa sebaiknya keduanya kita periksa ya. Jadi kita untuk mengetahui ini infeksi yang terjadi pada waktu apa gitu dok. Apakah dia infeksi akut maupun infeksi yang sudah sebelumnya, yang lampau. Terus kalau misalnya sudah terkena toxo misalnya dok, nanti kemudian sembuh, terus apakah untuk kedua kalinya lebih besar kemungkinan untuk terkena lagi atau tidak dok? Jadi kalau saya lihat dari model penyakit ini ya dok ya, jadi ya tergantung dari perilaku kita kembali ya dok ya. Bisa terkena lagi enggak? Ya bisa mestinya ya dok ya, melalui paparan itu. Biasanya kalau sudah punya antibodi biasanya agak lebih bagus sistem imunnya untuk terkena yang kedua kali. Gitu. Tapi ya itu tadi dok, kalau misalnya pasiennya punya basic penyakit lain, risikonya mungkin sama saja atau bahkan lebih besar untuk terkena kedua kali ataupun yang ketiga kali, mungkin seperti itu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Nah mungkin itu tadi pertanyaan dari Facebook dan Instagram ya dok. Iya. Mungkin kita ini lagi nih dok, mulik-mulik lagi yang ada di Muardi nih dok. Iya. Biasanya nih dok yang paling sering dicek apa dok? Antara torch tadi dok, kan ada toxo, ada other disease, kemudian ada CMV, herpes, rubella. Yang paling sering dicek oleh dokter di sini apa dok? Ya yang sejauh saya lihat ini toxo ya, banyak yang dicek ya dipilih. CMV juga lumayan banyak. Dua itu lumayan banyak diperiksa ini. Jadi nggak mesti semua sih. Jadi bisa pilih salah satu itu bisa. Bisa ya dok ya. Dan harus dievaluasi nggak dok? Misalnya, hasilnya misalnya positif gitu. Misalnya IgG-nya positif, terus
harus dievaluasi, mungkin nanti kapan lagi dicek lagi gitu. Jadi kalau untuk evaluasi, jadi tergantung nanti hasilnya ya dok ya. Jadi kalau memang beliau situ sudah ter, misalnya posisinya dia sudah sedang terinfeksi, mungkin nanti dari klinisi akan mengejar lagi ini sejauh apa infeksinya gitu dok. Apakah memang perlu pemeriksaan lanjutan atau bahkan bisa misalnya pasien ini sedang hamil atau kita mau ngambil darah dari janinnya maupun ngambil dari air ketubannya, mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan lagi, misalnya pemeriksaan PCR untuk mendeteksi itu ya bisa ada lanjutan-lanjutannya sih dok. Bisa ya dok. Maksudnya ya. Kalau ini kan hanya di kita di awal aja ya dok ya. Iya betul. Kapan sih kita bisa ulang tes ya? Kadang-kadang pada hasil-hasil yang kita sebut masih di batas-batas yang ekivokal ya dok, yang memerlukan diulang lagi untuk memastikan benar atau tidak gitu-gitu. Ya. Jadi sebenarnya meskipun harganya agak lumayan ya dok, tapi ternyata manfaatnya sebenarnya penting sekali ya dok. Betul. Untuk ibu dan janin ya dok, dan untuk kedepannya nanti janin kita apakah sehat atau tidak itu meskipun jadi istilahnya worth it ya dok. Betul. Ya. Jadi sangat bermanfaat untuk ibu dan bayi kedepannya gitu. Nah ini lagi ada pertanyaan nih dok dari Maria Zikna. Dok, di kehamilan pertama saya, anak saya menderita sumbing bibir dan setelah diperiksa saya tokso dan rubella saya positif. Apakah nanti anak saya perlu periksa juga? Silahkan dok. Jadi ini kasusnya sudah lahir ya. Saya rasa sih kalau ini perlu nggak diperiksa lagi untuk apa tokso dan rubellanya, nanti biasanya dari klinisi juga akan mengambil keputusan ya dok ya untuk ini ya. Diperiksa lagi pun juga bisa gitu sih dok. Ya kalau diperiksa lagi sih tetap ada kemungkinan ya dok. Ya. Tapi biasanya kalau pertanyaan ke segini kita balikkan ke kondisinya saat itu. Penilaiannya. Gitu. Dan nanti biasanya yang akan menentukan kalau untuk anak ke dokter anak ya dok. Betul. Ya nanti. Betul. Biar dilihat apakah perlu dicek lagi atau tidak, kemudian mungkin sampai tidak perlu juga bisa ya dok. Ya nanti ada ahli-ahlinya yang kebetulan di Muadi lengkap ya dok ya, ahli-ahli kita punya spesialis lengkap sekali, jadi nanti bisa berkonsultasi di Muadi Ibu Maria. Nah ini dari Ibu Andita Margareta. Dok mohon maaf baru bergabung dok, misal IgG positif sudah cek affinity 68, kalau mau hamil lagi berarti apakah harus minum obat antivirus saat hamil? Silakan dok. Kalau mau hamil lagi ya. Ya jadi ini periksanya pada saat ini kondisinya kalau kondisinya hamil, belum tahu dong jadi nah, ini, kayak pada saat hamil ya, jadi kalau dari pemisahan labnya IgG positif, FDT-nya 68, berarti kan itu kan masuk ke high FDT. Jadi menandakan itu infeksinya terjadi sebelum 3 bulan. Berarti infeksi yang akut ya dok ya. Perlu terapi nggak? Biasanya itu ada terapi dari dokter obgynnya sih dok gitu. Untuk yang kondisi gini ya. Tapi kalau mau hamil lagi, apakah harus minum obat antivirus saat hamilnya? Kita kembalikan lagi, statusnya pada saat mau hamil itu kondisinya bagaimana? Hasilnya gitu loh. Ya. Kalau misalnya hasilnya pada saat kalau mau hamil hasilnya seperti ini, saya rasa ya mungkin ya perlu ada terapi ya dari dokter obgyn ya kalau misalnya perlu apa mau hamil gitu ya. Kan. Tapi kalau dari sisi saya IgG positif, FDT sekian ya itu menandakan infeksi sedang terjadi ya, dok, sebelum ya. 3 bulan. Ya. Pas akut. Jadi memang kalau sudah punya hasil yang kira-kira memerlukan penanganan lebih lanjut, sebaiknya diselesaikan ya dok, sama dokter yang saat itu kontrol. Yeah. Kemudian jika punya keinginan untuk hamil lagi, atau itu diutarakan sama dokter. Betul. Supaya dokter juga lebih aware dan ikut mempersiapkan kehamilan selanjutnya supaya lebih baik. Gitu. Jadi mungkin itu jawabannya. Jadi nggak selalu langsung minum obat antivirus langsung gitu nanti dulu gitu kan ditentukan betul, dulu statusnya bagaimana ya dok ya. Iya betul. Apakah perlu atau tidak mendapatkan terapi. Ya kan mungkin sekarang minum tapi mungkin setelah dievaluasi jadi membaik kan kita juga belum tahu. Jadi memang itu harus dilihat oleh dokter yang ahli ya dok ya. Ini selanjutnya dari Selfie Angelina. Dok, pemeriksaan ini cukup seumur hidup sekali atau harus dilakukan periode
Nah, ini dok, tadi Baik. pertanyaannya boleh dijawab lagi dok. Nah, jadi kalau untuk pemeriksaan ini harus dilakukan secara periodik, ya sebaiknya bila terutama bila kita ingin mempersiapkan untuk kehamilan ya dok ya. Jadi kapan kita periksa ini sebaiknya sebelum kita, pasien itu apa hamil kita cek ini dulu dok sebagai screening awal ya dok ya. Setidaknya kita memastikan kehamilannya akan aman gitu dok. Untuk dari si torch ini gitu, memastikan bahwa tidak terkena ini dulu gitu. Iya, jadi tentunya tidak cukup ya sekali. Iya dok. Tergantung hasilnya tergantung, nanti. Iya, tergantung hasilnya nanti kita nggak tahu kapan terpaparnya ya dok ya iya, terhadap torch ini ya dok, iya, karena memang betul. Berbagai macam faktor dan perilaku yang bisa menimbulkan terinfeksi dari torch ini dok. Iya, jadi. Mungkin awal dilakukan itu untuk screening. Betul. Nah, nanti selanjutnya kalau misalnya ada hasil yang tidak normal, selanjutnya adalah follow up dari hasil pengobatan atau mungkin hasil perjalanan penyakit seperti itu ya, Dok. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak bagus atau misalnya ada yang positif, mungkin harus dilakukan beberapa kali lagi ya, Dok, ya, seperti itu. Jadi tidak bukan sekali seumur hidup, saya rasa tidak ya dok. Tidak. Apalagi kalau mungkin hamilnya bisa sampai 4 kali. Betul. Jadi mungkin bisa di screening di setiap kehamilan gitu. Betul, ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik dan sangat aplikatif ini dok. Betul. Ya karena memang kita banyak sekali menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan keluhannya kan tidak khas ya dok ya. Mungkin seperti orang flu, kadang hanya pusing-pusing. Betul. Nah, jadi kira-kira kapan ya kita perlu cek gitu dok ke dokter? Ya, jadi kapan kita perlu cek ke dokter? Ya, jadi memang gejalanya itu memang banyak sih dok ya. Ya begitu kita menemukan salah satunya yang tadi dokter sudah paparkan ya. Terus ada stay demam, terus memang ada resiko misalnya kontak dengan binatang peliharaan, contohnya kucing, itu juga banyak, misalnya di rumah juga banyak kucing, gitu. Misalnya kita juga kontak dengan orang yang notabene ya positif dari salah satu virus yang tadi saya sudah paparkan, misalnya ada orang yang herpes maupun orang yang terinfeksi salah satunya itu, yaitu kita mesti cek, gitu dok. Jadi kapan kita Jadi kalau udah ada keluhan saat hamil, terutama mending kontrol aja ya dok ya ke dokter kandungan ya untuk lebih amannya. Jadi nanti dari dokter kandungan yang akan memilah-milah apakah ini dalam kondisi aman atau sampai perlu pemeriksaan torch atau tidak. Mungkin seperti itu jawabannya. Nah ini dok banyak pertanyaan lagi nih dok. Mungkin yang Bunda Malaika Zendaya dulu ya dok. Dok ini tesnya pakai darah atau urin ya? Maaf baru bergabung. Jadi untuk tes torch ini kita pakai darah vena ya dok ya. Berarti diambil di sini ya dok Betul. Ya. Betul. Seperti kita memeriksa pemeriksaan darah seperti biasanya ya sama sih dok. Pengambilan seperti itu dari vena. Ya. Kalau dari urin bisa dok? Enggak, kalau ini enggak. Yang ini enggak dok. Baik. Nah ini maaf tanya lagi dari Bunda Malaika Azendaya. Kalau sedang haid, apakah boleh periksa? Saya pelihara kucing dan burung, dan saat ini mau punya anak kedua susah sekali. Apakah mungkin saya terkena torch? Nah ini mirip-mirip sama yang sudah kita jelaskan. Gimana nih dok? Betul. Jadi kalau pada saat haid, apakah boleh periksa? Boleh dok untuk periksa boleh ini, sekali, karena ya, tidak akan mempengaruhi dari hasil untuk torch ini untuk pada masa pada saat pasien itu haid, boleh kita periksa torch. Lalu pelihara kucing segala macam, kedua anak susah sekali. Jadi kalau mempunyai kita apa seseorang ingin hamil, memang berbagai macam faktor ya dok ya. Salah satunya kalau memang kalau berhubungan dengan ingin punya anak itu nanti akan berhubungan dengan fertilitas ya dok ya. Jadi kita harus hitung juga nanti masa suburnya kapan segala macam itu memang faktornya kompleks. Nah, di sini saya juga sedikit saya infokan kalau di Muardi kita juga sudah punya klinik fertilitas ya dok ya, di betul, Cendana dok. Ya dok ya. Mungkin untuk detailnya kalau bila punya anak kedua susah lagi, kita bisa
ke klinik fertilitas yang di Cendana itu, Dok. Jadi memang faktornya tuh kompleks kalau ini. Gitu, masa subur, apakah ada masalah baik kedua pihak ya. Jadi nggak hanya dari pihak ibu saja, dari pihak suami pun kita harus dinilai juga. Jadi berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi dari itu. Jadi nggak hanya TORCH aja sih kalau ini. Kalau TORCH aja, kalau TORCH kan itu lebih kepada faktor akan menyebabkan kelainan kongenital ya, Dok, ya, yang tadi kita paparkan ya, yang berbagai macam ini yang bisa menyebabkan itu. Jadi bisa iya bisa enggak ya, Dok, tapi ada faktor resiko karena memeriksa memelihara apa kucing ada, dan burung ya. Ada, jadi bisa tetap ada kemungkinan ada seperti kemungkinan. Itu dan kalau memang mau promil ya segera konsultasi ke dokter ya, Dok. Betul. Ya. Nah, ini dari Retno Pamungkas. Maaf, Dok, kalau pernah tiroid mungkin maksudnya tiroid ya, Dok, ya. Iya. Kalau mau promil harus cek dulu ya. Mungkin ini agak beda dengan judul kita nih, Dok. Kalau tiroid bisa nggak, Dok, dicek di sini, Dok? Bisa, Dok. Bisa sekali ya, Dok. Iya. Kalau untuk panel tiroid kita ready lengkap untuk T3, T4, TSA yang sering dicek ya dari rekan-rekan klinisi kita. Iya. Monggo bisa kita cek dulu. Jadi sangat bisa ya, dan sangat ini bisa. Termasuk tadi yang seperti kita sempat bahas ya, Dok, kalau penyakit-penyakit ada sebelumnya, sebelum hamil, nah itu metabolik, seperti tiroid, diabetes, atau penyakit-penyakit lainnya, memang kalau ingin hamil harus persiapan. Betul, Dok. Betul. Nah, ya, harus berkonsultasi. Jadi kalau punya riwayat tiroid, kalau mau promil ya sebaiknya ke dokter dulu saja. Betul. Supaya bisa dilihat kondisinya saat itu perlu cek apa saja, apakah hanya tiroid atau mungkin pemeriksaan yang lain supaya kehamilannya aman, lancar, ibu dan bayi sehat semua, seperti itu. Betul, Dok. Iya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, Dok. Kalau mau periksa ini, apakah bisa pakai BPJS? Wah, ini pertanyaannya ini bisa diulang lagi, Dok. Yang mungkin banyak juga yang nanya ini, Dok. Iya, iya. Jadi kalau untuk BPJS sejauh ini saya lihat masih belum tercover ya, Dok, ya, untuk pemeriksaan ini. Jadi tidak dicover oleh BPJS. Ya, semoga nanti ke depannya untuk pemerintah untuk pemeriksaan ini betapa pentingnya ya untuk screening TORCH. Ya, betul, bagi kesehatan ibu dan anaknya gitu, Dok. Saya rasa ini cukup penting sih, Dok, untuk screening awal gitu bagi ibu-ibu hamil dan untuk calon anaknya nanti. Ya, semoga nanti bisa jadi program pemerintah betul, kedepannya, Dok. Ya, Dok, ya, supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, baik, terima kasih nih, Dokter Otnil. Mungkin sama-sama Dokter Yulia. Penutup, Dok. Ya. Ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa, Dok? Jadi untuk infeksi TORCH ini dia terjadi secara kolektif ya. Jadi berbagai macam yang bisa menginfeksi ya, baik parasit maupun virus ya, Dok, ya. Tadi saya sudah paparkan. Jadi infeksinya itu bisa asimptomatis tanpa gejala maupun bisa menyebabkan gejala minor. Jadi hanya sedikit gejala pada ibu. Namun bagi anak itu bisa berdampak fatal ya, Dok, ya, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi anak yang nanti yang akan dilahirkan. Gitu, Dok, jadi betapa pentingnya itu, Dok, selain yang tadi tersebutkan. Mungkin itu, Dok. Terima kasih banyak nih Dokter Otnil atas ilmunya yang udah sami-sami, diberikan Dr. Yulian. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya, Dok, ya, ilmu yang sedikit ini, tapi saya rasa ini sangat penting untuk disampaikan ke masyarakat ya, Dok. Nah, nanti untuk para pemirsa dan Sobat Muardi yang belum sempat menonton secara lengkap ataupun dari awal acara kita, mungkin bisa lihat hasil rekamannya di live streaming hari ini, bisa dilihat di Facebook dan YouTube, tentunya di Facebooknya dan YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa like, follow, and subscribe, serta share akun sosmed kita ke keluarga terdekat, kemudian kepada masyarakat yang lain ya, terutama ditonton ulang untuk diri sendiri, Dok, supaya nanti jika masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertemu kita di Muardi. Betul. Ya, terima kasih atas waktu ya, Dok. Sami-sami. Kita tutup acara kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kita tutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.